Macam nipis ya. Hai, Assalamualaikum. Nama aku Hura and welcome back to my YouTube channel. So, awal minggu hari itu aku adalah terpengaruh aku beli kat TikTok shop ni. Produk ni dia bukan produk placement. Aku tak di sponsor. So, kalau korang berminat, korang boleh check it out link kat bawah. Terlebih dahulu, sebelum aku nak cerita pasal produk yang aku cerita ni, aku nak cerita dia ada kaitan jugalah, yang mana ni adalah berkaitan pasal pop culture pada 80-an, 90-an macam tu. Dan Fido Dido, mungkin budak-budak yang lahir tahun 90-an, 80-an mungkin kenal lah pasal Fido Dido. Sampai dia ada animasi sendiri dicipta oleh Yoanna Ferron dan Sue Ann Rose pada tahun 1985. And up after that, PepsiCo dia ambil license. Tak silap aku time tu PepsiCo dengan Snapple dia ada itulah kaitan macam tu. And then dia digunakan lebih kepada iklan 7up. So tanpa melengah masa lagi, jom kita teruskan ke segmen seterusnya, Ulas Kaya. Terlebih dahulu aku nak ucapkan terima kasih banyak kepada 165 subscribers aku setakat ni sejak aku bermula pada tahun 2020. Slowly but sure, yeah. Terima kasih diucapkan banyak kepada yang baru pertama kali sampai ke channel YouTube aku. Jangan lupa klik subscribe. Teruskan menonton. So produk pertama yang kita ada adalah T-shirt Fido Dido. Hari tu aku nampak cool jugalah. Aku tengok packaging dia pun datang dengan ziplock. Macam yang korang boleh expect lah bila beli baju-baju yang agak premium, datang dengan dua stiker Fido Dido. Biasalah bila korang jual barang mahal ni, kena bagi free gift lah untuk macam appreciate. Datang dengan dua button badge dan satu keychain. Cool jugalah. Itu yang menarik dia. Lepas tu dekat packaging dia pun bukan biasa-biasa, ada tulis some people wanna rock, I just wanna stroll. Fido Dido New York estimate 1985. Tu kemunculan awal Fido Dido. Betul, ada lukisan Fido Dido kat bawah tu. Dan inilah baju dia. First impression aku bila aku pegang baju ni, aku a bit macam rasa baju ni a bit overrated jugalah. Sebab kalau tengok kat sini dia ada tagging official lah Fido Dido. Harga dia RMB ni tak silap aku yuan lah, 458, roughly around RM300. Aku tak tahulah, sipu bag time tu dah letak dalam 100 something. Aku beli ni dalam RM60. Dia ada, sebab aku pun tak sure actually Fido Dido ni official product dia betul ataupun tidak. Just ni ada tulis Fido Dido dan ada lah kata-kata dekat belakang tu. So aku tak tahu jelas ataupun tak. Tapi bau dia punya material tu aku macam boleh agak macam material yang biasa-biasa je. Lepas tu dia punya design dia macam ni. Nampak kat situ ada gambar Fido Dido. Warna yang aku pilih ni, dia ada varian, banyak lagi varian warna yang lain. Yang ni warna khakis. Sizing dia, that's why aku rasa macam pelik masa mula-mula tu. Jangan tanya kenapa aku pilih double SL, sebab advice dia untuk aku yang pakai SL ni, dia advice aku ambil double SL lah. Ada tagging Fido Dido embroidery kat situ. Lepas tu tak ada banyak sangat. Yang ni printed lah, printed macam biasa. So just cuma style dia kat bawah ni ada lebihan macam tu. Actually dia one whole piece sahaja. So dia punya tagging, dia punya tagging pun macam lekeh je lah. Aku tak tahu, made in China. Macam ni lah keadaan dia, fitting dia double XL. Aku tak tahu kenapa fitting barang-barang dari China, collar ni aku tengok nampak besar ni kan, tapi baju ni actually just nice. Dan sebaik aku ikut cakap seller tu, aku tak tahu kenapa sizing dia tak begitu standard. So sekarang untuk dia punya sling bag, dia punya sizing adalah 320 darab 240 darab 20mm. So korang kira lah sendiri. Review ada setengah cakap dia boleh masukkan iPad. So macam ni lah aku tengok design Fido Dido ni. Dia macam sub-dimension lah,
So memang dia dah printed atas fabric tu, so dia bukan embroidery ke apa. Lepas tu dia ada corak macam Jurassic Park pun ada. Aku lebih macam teringatkan Jurassic Park tu sendiri. Dia datang dengan sling yang apa, korang boleh laras. Dekat buckle dia ni, dia ada macam, dia macam gunmetal, chrome sikit. Lepas tu dia ada apa cakap, emboss Fido-Dido kat situ. Yang tu dia punya trademark, nak tunjuk benda ni ori tak ori. Lepas tu dia punya joint kat sini memang consider tebal juga, macam heavy duty je jugalah. Kira fabric, yang ni fabric, so bukan kulit lah, fabric. Lepas tu kain ni dia tak berapa tebal lah. Design kat bawah ni dia flat, so maknanya bila korang punya bahagian base tu, dia takkan mengembang, so dia akan stay kat situ. So dia punya zip pula, dia pakai zip jenis sizing macam ni yang besar ni. So aku dab sikit untuk zip yang macam ni dengan finishing gunmetal. Lepas tu dia ada macam printed Fido-Dido. Tapi design ni bagi aku agak off lah, sebab dia macam tak kena. Adakah pull tab ni terlalu besar? Besar tu bagus. Lepas tu dia cuma masalah kata Fido-Dido tu, font dia tu nampak macam font korang. Aku rasa design dia agak kutuk lah, font-font yang macam ni, font-font yang template korang boleh dapat dekat Microsoft Word ke apa. And then dia punya join dekat tu, dia pakai ni ada sedikit material, aku tak tahu ni material leather ataupun PU leather, tak dapat dipastikan. In term of dia punya smooth dia tu okay so far, tapi aku teruskan cakap lah, jenis zip besar macam ni aku boleh cakap dia akan ada masalah in the future. So aku tak boleh kata yang ni bukan water repellent or water resistant, sebab still ada gap dekat sini, kat ujung ni. Sebab aku rasa orang ni pun mungkin bukan berkemahiran buat sling bag macam ni. Tapi in terms of material dalam dia nampak dua layer, that's why dia nampak tebal walaupun dia gunakan material yang nipis. And then jahitan-jahitan dia pun dekat antara zip dengan bag ni, dia tak pakai double joint, dia just pakai single joint. Dalam compartment dia, dia ada printed actually, dia ada printed something. Aku cuba baca, okay, dia ada printed Fido-Dido, cuma ada lambang macam bintang yang Islam ni pun aku tak tahu apa dia. Faham apa sinonim bintang tu dengan Fido-Dido, aku tak boleh relate. Aku boleh kira kat sini dia ada dua main compartment yang tak berzip, so dia dipisahkan dengan satu zip yang kat luar ni. Lepas tu dia ada dua compartment yang berzip. Lepas tu ada dua lagi minor compartment. So kau bayanglah, ada satu, dua, ada tiga, empat, lima, enam. Ada enam compartment so far. Selain tu juga, dia datang dengan pemegang kunci, yang ni normal. Sebab kebanyakan aku tengok sekarang memang, even aku punya, ada certain aku punya push pad tu pun dia ada pemegang kunci. Yang ni boleh cabut pemegang kunci ni. Ni datang dalam bentuk keychain. Kat keychain tu pun ada tulis Fido-Dido. Dekat strap ni pun ada tulis Fido-Dido. Bak kata memang kau lah yang terpaling Fido-Dido lah bila korang pakai bag ni. Lepas tu compartment berzip dia pula, dua ni kita tengok pula, kita review. Cukup dalam juga. So kalau ni aku punya iPhone 15 Pro, memang lebih daripada muat untuk letak kat dalam tu. Lepas tu untuk compartment yang satu lagi, aku boleh cakap ya, compartment satu lagi dia duduk kat tepi pun boleh muat juga. Then kat compartment yang tepi ni, dia datang dengan gel silika daripada Fido-Dido. Lain macam pula gel silika daripada China ni, macam racun aneh-aneh dah aku tengok. Then zip dia ni, dia ada kemasan lah, dia ada cetakan Fido-Dido dekat situ. Lepas tu pula dekat tepi ni, aku tak tahu tagging ni adakah tagging untuk bag ni, dia buat macam agak lawa tapi tak berapa lawa. Aku terus cakap lah, sebab dalam ni dia buat macam tagging. Dalam ni, dalam buku ni aku check tadi, dia macam ada bagi tahulah introduction pasal company ni.
pasal Fido-Rido punya background, tapi dalam bahasa China lah, kau kena translate sendiri. Okey, verdict aku berkenaan dua produk daripada Fido-Rido ni sendiri. Pertama, pasal baju tu, yang aku ada beberapa benda yang aku agak sedikit kecewa lah pasal baju ni. Yang mana dia punya fabric, aku rasa memang below par lah. Sebabkan kualiti kain dia, the moment korang buka, then bau chemical tu. Lepas tu dia punya material, aku ada satu baju. Baju tu abang aku bagi, local brand, shout out to local brand. So bila nak taja aku, ya kita tahu, PMC pun boleh juga kalau nak taja aku. Dia punya thickness, baju before tu versus this, baju tu so far baju paling aku gemar lah. Sebab dia punya, dia nanti 97% cotton, 3% spandex. Tapi dia punya quality tu memang aku pakai first day, memang memang rasa first day lah. Ini pun bukan murah eh, cakap. Kalau harga retail 100 something and then lepas discount pun still around 80. Ya, yeah, itulah aku punya. Aku boleh cakap aku bagi baju ni lebih kurang 2 lah. Kalau tak kena free gift tu mungkin lagi teruk lah. So untuk barang yang kedua pula, sling bag ni. First aku boleh cakap dia punya, aku cakap benda baik dululah, dia punya utility. So aku agak bangga juga dengan 6-7 compartment, 2 compartment per zip, pemegang kunci, memang dah cukup baik. Tapi dia punya design, lepas tu in terms of material yang digunakan, aku adapt lah ada certain-certain tempat yang aku boleh katakan macam tu. Sebab bila korang benda yang macam ni, contoh even macam jenama-jenama North Face pun, korang tambah top up berapa duit sikit korang dah boleh dapat. And then ialah ni lah produknya yang korang akan dapat. Lepas tu ada insignificant item yang dia provide just untuk happykan kita. Tapi end up benda tu tak membantu langsung. Yalah, sebab ya, walaupun packaging sekarang orang cukup penting bila first packaging, tapi by the end of the day, end product tu, sebab bukan korang nak buat packaging tu hari-hari, korang nak bawa produk tu hari-hari. So aku sedikit doubt sikit, tapi still aku akan bagi kredit dekat dia punya utilities. Aku bagi 3 bintang saja. Tuan, apa kata korang? Bagi tahu aku apa barang yang korang rasa aku nak ulas. Terima kasih kerana menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.